Yang pertama aku mau pakai foundationnya Catrice, namanya 24 Hour Matte to Stay Makeup. Ini sih katanya bisa tahan 24 jam, kita coba aja. Ini shade-nya 010 yang nude beige. Tapi ini keputihan nih di aku, makanya sama warna lehernya agak jomplang. Nah, si Catrice ini punya brow pencil yang tipis banget. Terus si spoolie-nya tuh juga enak sih, kecil gitu. Nah, tapi mungkin ini karena warnanya kemudaan di aku. Jadi aku tuh make ini tuh boros banget gitu loh, yang ampe berkali-kali supaya warnanya keluar. Tapi tetap aja sih, maksudnya seminggu aja udah abis sih. Ini parah sih, seminggu abis, agak boros sih kayaknya. Karena ini udah abis, terus aku akhirnya pakai alis biasa aja, alis aku yang biasa, dan udah jadi. Sekarang langsung lanjut pakai eyeshadow. Ini namanya eyeshadow-nya Catrice, The Precious Cooper Collection Eyeshadow Palette. Eyeshadow-nya itu super pigmented, gampang banget diaplikasiinnya, langsung keluar warnanya. Tapi sayang banget, dia tuh warnanya shimmery semua gini, nggak ada yang matte-nya. Jadi kalau buat di ujung-ujung mata bagian luar atau di daerah crease itu, ini kurang sih. Jadi kayak buat kondangan banget gitu si warna-warnanya nih, karena shimmery banget. Aku langsung aja lanjut pakai eyeliner. Setelah bulu mata dijepit, Catrice punya dua maskara baru. Ini aku mencoba dua-duanya. Yang ini bulu mata bagian atas, yang ini untuk bulu mata bagian bawah. Karena yang maskara ini si aplikatornya lebih kecil. Pakai dulu yang bagian atasnya. Ini sebenarnya sih juga bisa untuk bulu mata bagian atas. Cuman dia, aku mau nyobain aja sih ini untuk bulu mata bagian bawah, enak apa enggak. Bagian mata udah kelar, lanjut ke bagian pipi. Mau pakai blush on ini. Ini juga blush on-nya baru dari Catrice. Dia ada warna mudanya ini sih. Jadi ini kayak bisa dipakai buat highlighter. Tapi aku mau campur aja dulu semuanya. Lanjut mau pakai highlighternya, aku mau pakai jari aja. Lanjut ke bibir, Catrice punya lipstick ombre. Ini kan hasil lipsticknya kan agak glossy satin gini. Aku mau ngemattein bibir ini pakai si Instant Lipstick Mattifier ini. Ini tuh katanya bikin lipstick-lipstick yang glossy, lipstick-lipstick yang hasilnya satin bisa jadi lebih matte dengan si produk ini. Bentuknya sih kayak lip gloss gini ya. Langsung aja pakai tangan aja cocolnya.
Nah, segitu dulu tutorial hari ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial lainnya. Dah.